jasad. Itu bukan jasadku. Iya. Insya Allah kami akan menyempurnakan jasad itu. Tapi Ane minta Ente keluar dulu dari tubuh. Iya Pak Ustadz, daripada rumah tangga saya berantakan Pak Ustadz. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, mohon maaf. Iya. Pak Ustadz, tolong dibuka apa ini Pak Ustadz? Ya Allah Pak Ustadz, Prisil. Amadeus. Prisil gak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz, berarti tadi Prisil kerasukan mau nunjukin jasadnya Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini perempuan yang pernah saya tolong Pak Ustadz. Saya ingat banget. Dulu saya pernah nolong dia Pak Ustadz, tapi saya gak tahu namanya siapa. Pak Ustadz, terus gimana Pak Ustadz? Ya udah gini aja. Kalau gitu kita doakan almarhumah agar arwahnya diberi ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berikanlah ketenangan kepada almarhumah. Tempatkanlah ia di sisimu. Ampunilah dosa dan kesalahannya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah. Amin. Wa qina adzabannar. Kan ya, gelang kamu mana? Ketinggalan di rumah. Aduh gimana ya. Udah maafin aku ya Dam sebelumnya. Tapi gelangnya hilang Dam. Tapi aku udah berusaha cari. Aku cari ke seisi rumah, mobil, kantor gak ada juga. Maafin aku Dam. Ya udah gak apa-apa. Gimana lagi kalau hilang? Nanti kalau aku gajian lagi, aku beliin yang baru ya. Maafin aku ya Dam, aku tahu kamu pasti kecewa sama aku. Padahal aku udah janji sama diri aku sendiri buat ngejaga gelang itu. Tapi gelangnya malah hilang, maafin ya Dam. Gak apa-apa kan ya? Ane cuma mau ngingetin nama Ente berdua bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhollah fi ridho waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua juga. Ampun, Mbak.
Alhamdulillah, ya Allah. Istri curiga yang gak jelas sama suaminya tanpa ada bukti. Mimi nyesel, Pi. Pi, maafin Mimi ya, Pi. Jangan biarin Mimi. Pipi. Kata orang lagi serius, kayak melengos aja. Maafin Mimi ya. Mimi gak enak nih tidurnya. Makan gak enak. Mandi gak enak. Ngondi rambut gak enak. Deplok jamu juga gak enak. Semuanya gak enak. Karena Mimi ngerasa bersalah. Pi. Udah lama gak dicubit, makin kerasa aja. Mimi, Pipi mah gak marah kok sama Mimi. Wajar, berarti Mimi tuh sayang sama Pipi. Ya kan kalau cemburu. Kalau Miminya cuek, gak cemburu berarti gak sayang. Ya gak? Nanya. Terima kasih, Ibu sayang. Ini mah cuman ini. Gelujukannya apa sih? Polisi tidur dikit lah. Ya. Ini yang bikin ini tambah cinta sama Pipi. Emberan, Cin. Makasih ya, Pi. Sama-sama, Mimi. Kan ya, aku pergi aja soalnya takut mama kamu datang tiba-tiba. Terus nanti mama kamu nyangkanya aku ganggu kerjaan kamu. Ya kamu tenang aja. Nih, aku mau ngasih buku buat Priscil. Lumayan buat dia belajar, kan? Terima kasih, Gani. Assalamualaikum. Buku jalan. Waalaikumsalam. Udah balik ya? Kamu ngapain di sini? Sebenarnya aku mau kasih kamu sesuatu. Makasih ya, Vigo. Udah ngilangin kan, jadi ngilang. Alhamdulillah. Iya, aku nemukan kemarin di sini. Oh iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Alhamdulillah. Kirain hilang gelangnya. Pasti ada yang spesial dari gelang itu. Pasti ada hubungannya sama Adam. Kembalikan uang ibu itu, Sulak. Itu, pergi, Sulak. Tuh, ngomong semua. Lu ngapain?
Ngapain ngebaca koran? Tumben-tumben lu baca koran. Lah iya. Logo buat toko online mama kamu, pilih mana yang ini atau ini? Dua-duanya bagus sih. Cuma kayaknya yang ini yang lebih simpel. Berita apa sih? Ada berita apa? Berita apa? Enggak ada berita apa-apa. Aku 10. 10 box? Iya. Yang bener nih? 20 tahun yang lalu, bapak kamu meninggal dikeroyok warga gara-gara memelihara hantu panjang, tahu? Astagfirullahaladzim. Kan aneh udah berkali-kali ngomong jangan pernah main hakim sendiri. Nah nanti dia sudah melihara setan panjang Pak Ustadz. Ya benar.